warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi hari ini mau membungkusi ini untuk birdmates. Yo, baju-baju. Jadi yang dua orang itu dari Wonogiri dan juga Boyolali, temanku kuliah dulu. Itu apa itu? Terus yang 6 orang Cepu semua guys, teman-temanku yang di Cepu. Alhamdulillah. Nah, jadi dendang tak kirim dang anu, mboten mbok aku tumbas dadi kabeh, soalnya cah-cah moh ribet, soalnya kan nek ngono kuwi nek entuk kain kan bocah-bocah lah ijek leren nganu, leren dandakno, leren opo, dadi tuku dadi kabeh guys. L2. Tak gawe kutu baru ngono kuwi lho. XL. XL 4, XL 2. Modelnya kutu baru. Piye mbak? Rok sama aja itu melar banget. Dipakai Reva pun itu bisa. Itu kan melar. Aku bering ya sedeng nganggu kuwi. Jajal bu, sila ibu pinjem. Ini aku belinya di Shopee semua guys. Mbak Astrina sekarang ada di Surabaya. Mbak Citra itu yang kemarin kesini sama ibu ya, itu loh yang tinggi nganu itu. Anu bu kan ibu ini ya Allah. Kenapa mbak? Kenapa jenengan sebab pikir no ya apa? Orang ini maksudnya kok cepet menurun ke aku sih kan neleng pas lho, ibu cek ning kono awakmu gawe konten-konten nglumpukno mbak-mbak EO, nglumpukno mbak-mbak sing tukang rias Mbak Tata, halo sing selalu ono kanggo Mbak Indah selama ibu gak ning omah, orang tuane Mbak Tata juga matur sembah nuwun putrine dipun izinke nggih bapak ibu kemarin juga. Orang tuanya Mbak Tata dari sini. Pokoknya untuk teman-temannya Mbak Indah, saya bisa menerima kekurangannya Mbak Indah, saya selalu ada dan mensupport Mbak Indah. Ibu dari dalam hati gak iso ngekek ya pokok. Ucapan terima kasih dari dalam ibu hati yang paling dalam. Anak popong ini, wapong, Intan, keluarga besarku, terima kasih selama ibu ning kono selalu jogo anak-anakku. Gak kroso Mbak Indah ndek kecil tak gendong-gendong tak dusi saiki sampe dipek mas polae ya Allah pemirsa nyiap lo dewe aku ning kono ya iso aku ndonga muga-muga acarane anakku pinaringan lancar ya Allah. Amin. Apa-apa dilakoni dhewe pemirsa. Nek bengi curhat ambek mboke ngene iki. Ya Allah, Bu, matur sembah nuwun. Wis selalu ono kanggo aku. Macem iki wong tuwa pemirsa ya mesti ana piye dadi garda terdepan. Aku bukan lebih ora pemirsa. Maksudnya nek eling-eling perjuanganku, aku urip ambek Indah Intan iki lho pemirsa. Kena apa aku sampai koyo ngene kan? Ya Allah, anakku ki maksudnya mempersiapkan ini ki. Mempersiapkan dhewe. Iya. Tanpa merepotkan mboke. Ngerti nek mboke rondo. Mergawe-mergawe dhewe, golek-golek dhewe. Tenang pemirsa. Aku sebagai mbok es dibahagia no diberangkat no haji aku raisa no jadi mbok sing ape kan bahwa mu ibu cuma iso nengnya kayak itu atau itu iya yang negi malah dengan yang jenengani malah sing tak buta hoi raisa ku yang ngomong aja hake sing iso ninggalin Mbak Indah sawah ninggalin Mbak Indah sapi nukono Mbak Indah wedus ibu nengga iso iso ibu nengga kayak itu motok. Aku ora butuh mbak ngono.
orang butuh mbok aku insya Allah kasarane aku iso tumbas dhewe, tapi nek dungane mbok dungane wong tua iki kan sing tembus langit teh mamane. Apa nek dungane mbok sing tulus sing bener-bener langsung mohon ning Gusti Allah. Ojo nyetrum, aku iki crito gak indah kok nyetrum. Wes wes gak crito. Aku nangis guys, guys. Aku ki mok eleng ngene lho. Metu pencetet senger pas cilik Mbak Indah kok. Cilik tak ombeh ni susu terus eleng penting kan tahu. Awake gatel-gatel cilik. Tak goreng pe papur. Aku kuwi ro status e mboke sing kuwi e pong. Sing foto sing ngopo jenenge video priwetku kuwi ya yo. Kuwi ndang dikei status kayak apa bahagia selalu bayi kecilku. Ngono ki aku ndrodos tapi ora tau enak sing ro aku nangis. Aku iki menek nangis sih mau tak ketokno ge soalnya yo ngono kuwi aku cara mono kan kudune kuat. Aku yo ya anakku siap-siap. Aku mamane ya pesen mbek kowe ya peng ya. Bari kita tanggung jawab gede le. Untunge dah. Wis tahan batin mbok seneni mbok apa tapi sing rasane aku mikir. Coba awak mergawe mbok tinggal. Iki wis Bu, aku ojo numpak montor iki kene apa? Bokong wis tipis. Akhire popong isuk wis tangi ngetel adik sekolah. Alhamdulillah. Jadi iki berkat Mbak Indah, Mbok. Mbak Indah kan nek ngajari aku tegas ngono lho. Aja pepet-pepet pang. Tapi kan hasilnya saiki nek ngene pede nggowo jarak jauh. Wis alhamdulillah saiki wis ngeterno. Ngeterno adikku ambe ibuku sekolah ora anu pemirsa wis ping pira ping loro apa ping telu yo. Iya ping telu. Ping telu iki wis uga ambe aku guys. Dadi idolane ibu-ibu SLP entuk dadi pamane nggowo bentot yo nomor 1 repase. Kayak-kayak anu Mbak Reparian, Bu Yuni, jadi dicukupno ning contongan ning godhong apa dicontong apa lontong sambel dicidukno sik nduk, dikei sendok diterno kon sarapan. Mesti wis pokoke nganu bong ya, Mbak Indah pesen iki cara ngono Mbak Indah bari kan rapi. Karek ngitung dino tok, Bang. Ya ampun. Kita iki nek bocah ngomong ngene iki. Ya hitungane rong wulan ya guys, rong wulan tapi nek gak dirasakno iki. Wis kalong dino ta, kalong dino karek tenang dino le nduk. Dinteni melek turu ki wis dise to nduk. Lah iya maksude hitungan kasare karek rong wulan mong kuwi bar kuwi iki cara mono ya bener kene kono tok ya. Tapi iki jenenge Mbak Indah kan ya wis duwe kehidupan baru baru dimulai. Bicara mono kowe tanggung jawab Mbak Indah tak salah tau ning kowe. Iya. Kowe piye carane kowe kudu iso ngluwahi Mbak Indah tanggung jawab gede. Aku titip Mbak Intan, titip ibu. Aja nganti enek sing anu. Buku aja nganti enek sing rendahno keluargane kene. Buktekno nek kowe iso luwes saka Mbak Indah. Aku percaya kowe iso luwes saka Mbak Indah. Aku percaya. Ono mang jere nangan dhewe. Aku percaya guys, aku yakin demi Allah Repa bakalan sukses ngeluai aku. Wes toh, titeni omonganku yo. Cuma iki Reva urung ngerti dalane ae, ndek ne uga ngerti. Ndek iki kudu ning ndi ngono, tapi aku yakin suatu saat Repa bakalan sukses. Sangar, pemirsa, kudine budi preman, tapi atine ora, pemirsa. Atine iki pandha, ngono. Atine iki gampang mewek, pemirsa. Wes roh dewi. Iki aja nggak boleh lah kadang mencet sesok orang itu dilihat dari covernya aslinya ini Repa ini mau ini gampang nangis mono tapi ya Allah Mbak Indah kue so janji pora Mbak Indah janji senda udah ngomong ojo jaket hilang urung lunas kok sopi pe coba ada nopo Mbak jaket kurung lunas, mbak cek kurang peng loro tak boleh no temok wes gak nak ijek nang. Pirang-pirang wulan kira temok kok. Dah ngomongan sik Repa. Ya udah bakal janji. Aku mau janji. Aku pengennya aku mudek no nek mau. Bener. Bisa ngeluain Mbak Indah. Gak apa-apa ngeluain Mbak Indah. Iya bukan berarti kau kemajuan kok. Kok malah iri saingan ngono ki gak guys. Aku malah seneng nek adik-adikku luwes sukses kok aku ya aku malah seneng. Salah barang pinter. Aku selalu nemenin aku bahwa aku iso
lupa sama Mbak Indah dalam arti aku suatu berhenti sama Mbak Indah misalnya apa uang di sekitar aku terus aku nyenang diri sendiri aja lali kayak Mbak Edah Dewi kan kena nangis nangis ayo coba empat jadi ini kayak tangan ini tangger bawaan kok Mbak Indah fitting aku itu sekarang ini aku tangan Mbak Tata Mbak Palupi ya aku mesti nangis Mbak Berki aku maksudnya aku sih aku tiga tahu jawab Mbak Indah aku tunggu di rumah dan makin gue di rumah ki kapeh saibu Mbak Indah terus mana ngono apa sih dia mati kapeh gitu terus ya Mbak Tata Mbak Palupi ini ngomong kue iso aku yang iya mbak aku kudu iso ngomongin mbak aku karena aku kuat tuh awal aku belinya bukti itu yang ngomong bunyi apa sih ini halah repai tinggal pak bu apa itu diopo aku bakal satu kali bukti kali ngomong gue kio aku sih remeh biasanya kata bapak ibu apa rasa diopo kio aku iso aku iya dong ini tiap Mbak Ida tuh, aku asalnya tiap Mbak Ida buat wedding terus kok priwet priwet diingi, terus maling untuk lamaran pertemuan ini kayak aku iya iso lah sahabati cuma tapi kan oh gak kayak nenek omah anggar pengi aku anggar pengi terus maling untuk anggar ngerung mobil mungkin selalu Mbak Ida ya selalu ngerungok nanti aku guys kayak iya, apa yang ngomong, gitu, apa yang ngomong, tapi kan beriki kan, itu juga tak mendem-demi, cuma tapi kan, tetap aja beda, guys. Ya, siki aden, guys, siki orang tak pateni, aden benanu, jadi dang dianu, dang ambil diadain kok, lanjut aja ceritanya, dilanjut mengko iki, karo diadai, omong nong, kok mbak dah roh ukur-ukurane, iku sapa mbak? Adan gak apa-apa ya pemirsa ya. Dadi pancen yo wayahe adan engko bareng yo isa ngono dadi pemirsa sing ngomong ini. Kalau adan gak apa-apa Bu, biar saya yang di luar negeri ini yang sangat-sangat lama maksudnya mendengar adan cuma ning HP Mbak. Maksudnya kan mungkin musala yo jauh yo Mbak Indah yo. Masjid musala jauh. Musala Bunda Supini ayo ya, pernah komen gitu toh. Sehat selalu nih Bunda. Biar saya mendengarkan di hati rasanya ayam gitu. Mbak Palupi ulangnya apa? Mbak Palupi M. M? Gak ada M. Adanya apa? L. L ambil apa? L, XL, double XL. Oh berarti L Mbak Palupi. L itu dilengkein Mbak, caranya Mbak. L berarti XL. Minta XXL. Oh iya benar. Itu soalnya LD ini ki meskipun XL XXL gitu ini kecil guys. Soalnya kan baju kutu baru gitu toh. Jadi LD ini ki ora gede ngono langsung ora. XL XXL-nya sing kecil. Iki rando. Itu sama semua. Apa kuwi? Enggak tata ini rando. Itu brosnya toh, jangan lupa lo ya dikasih bros semua. Engko nenek sing kelewat kancane nganggo bros itu ya ayo ora nganggo ayo piye. Nanti sing tuwa engko pake to. Iki sapa iki lho ade. Mbak sapa? Mbak Novi ana iki. Mbak Palupi, Mbak Citra apa? Mbak Cerit, Mbak Citra cukup XL kayaknya. L apa XL ya? Asterina kasih XL aja. Eh, Mbak Asterina karo Mbak Jessica ki rondo berisi ndi to awake? Mbak Asterina. Mbak Asterina XXL aja. Mbak J
Jessica kasih XL. Yang XL. Ini Mbak Citra. Mbak Citra berarti L. L lah. Iki mas apa tas yang ini piring aku yo belinya di Shopee guys. Iku aku gak ngerti tak kira gede tau soalnya ukurannya jari ini gede kok tapi kok cilik. Nanti yang biasa nggak senengnya ya. Mbak Rina. Hah? Rina. Rina XL. XL. Mbak Rina itu dulu beda kampus sama Mbak Indah dia di apa ya? Iya di Paketna itu orang Boyolali Mbak Rina. Asterina sama Rina beda loh. Asterina, Mbak Rina, terus Bu Angel yang tiga kan. Tapi Mbak Asterina kayaknya pas kecepu mau diambil sekalian. Kan biasanya nek libur Sabtu Minggu gitu kan kecepu tau Mas Ian. Itu apa? IGSL. Siapa? Iya Mbak Rina, bener. Kecepatan ini buat Jessica kena apa? Air mataku oh. Apa-apa? Air mata bahagia soal rezekinya kayak Mbak Jessica apa ya berasnya yang ngonokwi guys sepurani yonek semisal ngineki mangi yo langsung nyetrum guys langsung nyetrum, langsung nangis pokoknya ini cara mono 2 bulan sampai hari hane kwi bakalan ngene iki terus nyetrum-nyetrum terus soalnya kenapa yo pancen iki aku iki gak nyangka pemirsa esok sore sore tak tunggu nih lorong saiki sampai maksudnya apa menempuh hidup baru jenenge menempuh hidup baru iki kan yo semuanya dilakoni baru dengan pasangannya terus memulai hidup yang baru yo ngono kuwi wong. Tapi yo piye meneh wong jenenge aku saya rene kan yo tetep akan mempunyai kehidupan. Iya. Baru melanjutkan hidup ngono lho, kehidupan baru dan melanjutkan hidup. Dadi yo mamane yo ngono kuwi guys. Tapi ra popo. Bersyukur iki kok alhamdulillah cedak ngono ibaratnya. Lah alhamdulillah entuke cedak. Kan 10 menit, 15 menit Isorono, Intan sampai nek kangen dia langsung kesana ya. Iya, Mbak Ina mau bawa nopo dong. Mau bawa nopo. Oh, saya tidak. Iya, tak. Sembarang, sembarang. Dia sembarang sih apa contohnya Mbak Ina pulang tempatnya Mbak Ina buka bawa nopo. Sop. Sop. Terus, jadi Mbak Ina gak seneng sop. Intan, Intan, pokok esok nek dikandani ibu karo popong mini harus manut ya. Harus manut, pokoknya gak boleh bantah. Mono. Mbak Jessica itu apa? Ada XL. Ini ada XL. Mbak Jessica nyuwune XL. Gak boleh. Oh gak nangisan kok ya. Wes pinter bisa tahu fungsi hidung, fungsi mulut, fungsi kaki, fungsi tangan, wes bener kabeh pinter saiki. Sayang pora ambek Mbak Ida sayang pora. Ambek Mas Dimas sayang pora. Gak nangis kenapa malahan? Nyetromi. Nyetromi. Tisu-tisu ndok. Kok campok nek iki mripate campok ning kaki tak bendek nang mripate. Aduh dikocok. Aja dikocok. Gak boleh nangis. Demang wong-wong padha nangis, kamu diem. Saiki wis padha meneng. Lagi mulai nangis. Wis aja diucap. Gak boleh udah. Ceritane beda wis. Sesok tajak ning pasar. Oke. Besok ning Bravo ya, tak berino jajan. Oke. Wes, enggak boleh. Wes, tapi enggak ceritane wes, enggak. Wes, selesai. Ki dadi wes podo dingan, dadi enek brose kok ngene iki, terus ada rok, ada atasane juga. Ngono, aku untuk sing seragam keluarga juga langsung beli langsung ae. Daripada nanti beli kain, kan beli kainnya tok mahal, belum lagi nanti jahit kene. Apa mending aku wis tuku dadi ngono ya Mbak ya dipadakno kabeh warnane wis ngono ae. Nek kaya Tante Dewi kaya kulit karo bucaret iki mbok gawe apa Mbak Nana? Kan ku memang wis sengaja. Oh, kok kalo Mbak Nana ora lho, Bu.
ora melok lho. Matamu? Iya, ndo wis tak kandhani saya. Ora hitungane. Oh. Maksudnya sing mbok pasang kan tante karo bu cari ning warep ya, garden depan ya. Mbak Winda. Nopo tamu gak, Mbak Winda gak? Mbak Nana karo Mas Teguh. Berarti ganti kuwi ya. Mbak Winda kan kemarin kok Mbak Nana. Heeh. Wei, bendut kok Mbak Nana kok. Yes, ngono guys, iki kontennya segitu dulu. Kemang ngape ada-ada iki sekalian cerita-cerita ngono kuwi. Itu berarti punya siapa? Mbak Enjang sama Mbak Enjang apa ukurannya? Apa, Dok? Lah kok blusnya kayak biji. Itu kurang apa? Blusnya kayak sitok, Dok. Sek pemirsa. Lah iku apa nih ngono? Itu kurang ukuran apa? L sama XXL. Iki Mbak Citra ya, Dok ya. Mbak Citra. Terus iki Mbak Palupi, Mbak Pal. Mbak Rina. Terus ini belum, Dok. Lah berarti kurang satu. Iki Mbak Jess. Mbak Jess. Terus iki Mbak Tata Janeta Nugraha. Eh, Mbak Tata itu apa tadi? Mbak Tata kasih XXL aja. Nah, iya. Oh. Loadingnya kurang. Loadingnya nyetrum. Mbak Novia Rahayu. Kok anu ya Rina ki XL kudune. Sing XXL itu harusnya Astarina karo Yayu. XXL aku beli berapa toh? Dua toh. Ya bener. L Mbak Ida. Ini L. Mbak Tata. L sama XXL ini. Ini XXL. Yes guys, ngonek guys yo. Jangan lupa kembali juga subscribe, di share, subscribe, dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Dongo dino ngomong-ngomong diparingi segera waras, panjang umur, rezeki yang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga dan diparingi momongan sing soleh-solehah. Sing sakit ngangkat derajat wong tua, sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intinya dari konten-kontenku dijibuk api ya, dibuat tuh hele. Jenenge menungso ora luput saka salah dan juga hilaf. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Alhamdulillah guys, kita ngekek-ngekek. No, bye-bye.